Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aitilicious dan Aisa Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Bang Mimin nih pastinya di Aiting TV. Di segmen kali ini Bang Mimin ada informasi terbaru ya para sahabat. Namun sebelumnya nih bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya beri dukung selalu dengan cara like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar kalian selalu mendapat berita terbaru terupdate setiap hari dari channel kami. Oke para sahabat, bunda-bunda, emak-emak, empok-empok, semuanya ya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya ya. Jaga kesehatan selalu, selalu pakai masker ya, agar kita semua terhindar dari virus corona. Amin, 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 amin. Oke para sahabat nih, untuk mengawali perjumpaan kita ini ada postingan terbaru ya dari sahabat Aitilicious, yang mana di situ memposting sebuah postingan yang merepost sebuah cuplikan video Neng Ayu. Yang di situ Neng Ayu ada program terbaru. Nah, pastinya seru banget ya para sahabat, yang di situ berjudul BTS, bercanda tapi santai. Alhamdulillah program baru lagi sukses dan lancar terus rezekinya ya Neng, aja-aja fighting, respon from Ayu Dedeng, amin. Halo semua, jangan lupa ya ada program baru yang akan mengocok perut terpingkal, hahaha. BTS bercanda tapi santai, pastinya setiap Sabtu dan Minggu jam 21.30 waktu Indonesia Barat guys, hanya di official Trans 7. Nah para sahabat nih, bagi kalian gimana sih keseruannya, langsung aja ya tunggu di setiap hari Sabtu dan Minggu tepatnya 20.30 waktu Indonesia Barat. Waduh, para sahabat sukses terus ya buat kalian yang Ayu, amin. Kemudian nih para sahabat, untuk selanjutnya ini ada informasi terbaru ya dari sahabat Aisa Fans Club, Ayu Sahir Fans Club, yang mana di situ mau posting sebuah postingan ya, iseng-iseng ah emang nggak nonton bareng ya, kayaknya satu di mana yang satu di mana, emotnya Sahir itu loh kayak malu nggak suka. Nah para sahabat, di situ ada memperlihatkan ya Rucika yang membuat snap dan Sahir saya juga membuat snap. Berarti para sahabat di sini menandakan mereka tidak sekamar. Waduh, waduh, apa jangan-jangan ya para sahabat. Ya pokoknya kalian nilai sendiri sih ya, gimana sih menurut kalian ya. Kemudian ini juga para sahabat ya, ada postingan juga ya ini ya. Nah ini iseng lagi nih weh, niat banget ya pingin liatin lukisan di punggung sama di lengannya itu. Ngomong-ngomong lukisan apa ya, aduh para sahabat tebak ya, menurut kalian lukisan apa? Kalau kata Bang Mimin sih itu lukisan bunga ya, yang menandakan bunga matahari. Aduh, aduh, siapa nih kalau udah dengar matahari, keluarga cemara. Tidak jauh-jauh dari keluarga cemara ya. Aduh, aduh. Pokoknya para sahabat, kita doakan selalu ya buat Neng Ayu dan Mas Dudu nih. Semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Yang mau julid ya biarin aja julid, karena mereka tidak tahu apa-apa ya. Kita lihat aja nanti endingnya gimana sih hasilnya. Kita tunggu ya para sahabat. Nah, biar mereka tuh yang julid-julid, yang selalu iri-iri, mereka kepanasan haredang. Pokoknya bodo amat ya. Nah para sahabat ya, itu aja mungkin ya. Bagi kalian nih yang mau memberi tanggapan, silakan aja ya komentar di bawah ini ya. Cukup sekian nih dari Bang Mimin. Terima kasih.